Itu air bejakah itu. Mau apa, Pak? Ambo. Nah, cari. Wih, mantap. Sip, sip. Dorong aja tuh. Biar aku sempet tenon. Nah, sobat YouTube, kawan-kawan, sobat JR semuanya ya, guys bro semuanya. Ini adalah sambungan video part pertama tadi ya, part satunya. Ini adalah video part yang keduanya, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, tadi kita mendapatkan strike point ya, mendapatkan burung serindit leher merahnya jantan. Nah, ini untuk yang hari ini, kawan-kawan ya. Belum tahu apakah kita mendapatkan lagi burung serindit besok sama burung pulingnya. Tentunya ikutin terus ya, sahabat Jel, yeah. Kawan-kawan semuanya, sahabat YouTube semuanya. Oke, kawan-kawan, kali ini beberapa putaran ya, saya sama adik ipar mencari pohon pikat yang terbaik. Dan akhirnya saya sama adik ipar nih menemukan pohon pikat ini. Dan ternyata pohon pikat ini sangatlah tinggi ya, sahabat YouTube semuanya. Ketinggian yang ini, pohon pikat baru ini di lokasi spot baru ini, ketinggiannya ini mencapai kurang lebih 30 meter ya, sahabat YouTube semuanya. Hampir ke 40 meternya. Karena pohon pikat ini berada di jurang ya posisinya, di pinggir jalan. Kawan-kawan semuanya. Men, tak kunjung di tuh. Tuh lihat tingginya tuh. Sangat tinggi ya. Di jurang ya. Dia di dalam berada di dalam jurang seperti itu semuanya. Ini kira-kira mencapai 40 meter ya, tingginya ini dari bawah sampai ke atas sana. Ini jangan ditiru ya, sahabat YouTube kawan-kawan semuanya, karena ini berisiko sekali ya. Silakan saja ya kalau bisa, dan harus tetap waspada dan hati-hati ya. Salam Nabe, salam satu hobi. Oke, kawan-kawan, sahabat YouTube semuanya, tentunya ikutin terus ya, dan jangan lupa dukungan supportnya, support terbaiknya ya, dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Oke, tekan juga lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel JL Jalan Hidup. Oke, sahabat YouTube semuanya, ikutin terus ya, inilah proses pembuatan tempat pikat baru di spot lokasi baru ini. Jadi besok kita akan memikat mereka di sini ya. Dan setelah ini jangan kemana-mana ya, ikutin terus karena kita akan membuat pondok ya, membuat pondok beratap terpal ya di sini ya. Kita akan camping bermalaman di sini kawan-kawan. Nah, ini sudah potong-potong sudah selesai ya nih. Kelihatan bersih sudah nih pohon pikatnya nih. Ikutin terus ya sahabat YouTube semuanya. Jadi kita selesai pembuatan ini, kita akan membuat pondok. Dan jangan lupa ya, tonton juga video part 3 nya nanti ya. Kita akan tidur bermalaman masak di sini. Oke, lanjut. Terima kasih. Nah, sahabat YouTube kawan-kawan semuanya, tak terasa ya setengah jam lebih pembuatannya, membuat tempat pikat baru di lokasi baru ini. Di sini kemarin ada ribuan burung puling nuri tanaunya ya. Dan kita tadi mendapatkan satu ekor serindit jantan leher merahnya di sini. Oke kawan-kawan, proses pembuatan pohon tempat pikat kita ini sudah selesai ya. Dan ini masih proses membersih di areal sekitarnya ya. Kita harus menebang pohon-pohon yang kecil yang membuat tempat kita pikat kita ini kurang bersih ya. Kita harus bersihkan ini, kita harus menebang beberapa pohonnya kawan-kawan. Nah, ini seperti yang ini ya, supaya nanti pohon kita ini mudah bila dilihat oleh burung puling liarnya nanti kawan-kawan. Nah, di sini, nah itu sudah mantap sekali ya tempat pikatnya itu. Ini terbaik ya tempat pikat ini, dan paling tinggi ini, paling tinggi di dunia ya tempat pikat ini, mencapai 40 meter dari bawah ini permukaan tanah.
Oke kan kawan, ikutin terus ya. Jadi malam nanti kita akan camping dan setelah ini kita akan membuat tempat pondok ya, tempat pondok kita nih bermalaman di sini, beralaskan tilam busa ya. Oke, terima kasih ikutin terus. Burat. Selesai. Selesai. Wih. Panar ya Madi. Mantap. Membersihkan tempat ikat. Wah. Ujung itu. Kaya. Racai. Mantap. Jatuh rikonya. Coba. Mantap. Oke, sekian dulu. Besok kita akan mencoba tempat pikat ini. Semoga kita dapat di sini ya, karena di sini banyak burung puliknya. Nah, beginilah proses kami membuat tempat pikat ini ya. Banyak sekali tempat pikat yang kami buat. Jadi haus tadi sahabatku semuanya habis naik pohon pikat. Jadi di sini susah mencari tempat minum ya. Jadi kita akan meminum akar itu. Itu namanya bejakah itu ya. Akar bejakah, kita akan melihat airnya itu isinya. Nah, kita akan meminum air bejakah karena haus rasanya ini. Kole dan numan. Nah, itu air bejakah itu. Ambo. Karena kita berdua ini sangat kehausan ya, setelah membuat selesai membuat tempat pohon pikat ini, kami berdua pun mengambil akar kayu ya. Ini akar kayu bejakah ya. Semua pada tahu ya ini. Airnya ini sangat dingin sekali dan ini menyehatkan ya kawan-kawan semuanya. Kalau kita lemah, capek, kurang bertenaga ya, minum saja ya air bejakah ini secara langsung, maka kita ini akan kuat kembali ini. Ya ini menyehatkan segala berbagai macam penyakit. Mantap bejakahnya, banyak di sini. Tuh bejakahnya itu, sahabat. Itu kayu akar bejakah ya. Tuh. Itu untuk obat bertenaga, berstamina ya, obat batuk, obat anti demam itu. Itu serbaguna ya, obat untuk penyakit dalam, untuk banyak berbagai penyakit itu sembuh hilang kalau kita minum itu dari bejakah. Iya. Nah, inilah tempat kami. Kami bikin pondok di sini ya. Di sini untuk kami tidur ini, sebut semua. Nah, lalu kita bikin terpal nanti di sini untuk tempat pondok.
tes kalinya ya banting. Tes kali intinya. Kali gede-gede bisa. Mantap. Nah sahabat YouTube, kawan-kawan semuanya, sahabat bos-bos Gas Bro semuanya ya, kawan-kawan, ini proses pembuatan pondok. Tadi pertamanya membuat tempat pikat dan membuat pondok ya, membuat tempat pikat melelahkan sekali dan membuat pondok untuk tempat tidur ini sudah selesai ya. Oke kawan-kawan, tonton juga video part 3-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa.